Siapa sangka, ternyata Indonesia memiliki cadangan aspal alam terbesar di dunia. Tersimpan 600 juta ton yang bisa dimanfaatkan hingga 200 tahun. Kekayaan alam tersebut berada di pulau kecil wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Pulau Buton, makanya dikenal sebagai aspal Asbuton. Sejarah Asbuton diawali sejak zaman penjajahan Belanda, ditemukan pada tahun 1924 oleh seorang geolog Belanda bernama W.H. Edsel. Balitbank Kementerian PUPR terus berinovasi untuk mengolah asbuton secara efisien, sehingga mengurangi ketergantungan impor aspal minyak. Diketahui, Indonesia masih mengimpor 75% aspal minyak dengan nilai impor sebesar $700 per tahunnya, atau apabila dirupiahkan angkanya sekitar 9,8 triliun rupiah. Untuk mengoptimalkan penggunaan aspal Buton, terciptalah CPHMA atau Cold Paving Hot Mix Asbuton. CPHMA adalah produk campuran beraspal siap pakai. Pencampuran dilakukan secara pabrikasi, kemudian didistribusikan dalam bentuk kemasan ukuran 25 kg. Dalam penggunaannya, CPHMA sangatlah praktis, tidak memerlukan bermacam-macam peralatan untuk pemasangannya, sehingga cocok diaplikasikan pada daerah terpencil dengan kondisi lalu lintas ringan, serta tidak tersedia mesin aspal mixing plant atau AMP. Cara kerjanya, CPHMA dapat langsung dihambarkan dan dipadatkan secara dingin atau pada temperatur udara. Kini, CPHMA mudah didapatkan karena sudah diproduksi secara pabrikan di Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Asbuton memiliki ketahanan dan elastisitas yang tinggi dibandingkan dengan aspal ekstrasi. Jika terkena matahari dan hujan, asbuton akan semakin kuat dan padat. Teksturnya pun elastis sehingga kecil kemungkinan mengalami keretakan. Pemanfaatan material lokal dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan langkah awal menuju kemandirian bangsa melalui swasembada bahan konstruksi. Pemanfaatan material lokal ini juga secara tidak langsung meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Kita ketahui bahwa kecuali Buton, Kanada, juga ada sebagian di Cina bagian utara yang saya dengar sebagai alam aspal alam, akan tetapi potensi aspal Buton ini jumlahnya miliaran ton. Sekali lagi, potensi aspal Buton ini miliaran ton jumlahnya. Untuk itu, tiga hal ini tentang murah, kualitas, dengan kemudahan, ini sudah dipenuhi oleh aspal Buton kita. Sehingga dalam kompetitif dengan aspal cair, saya kira ini sangat sudah layak sekali. Oleh karena itu, sekali lagi, kami berharap dengan sangat sekali agar supaya pemerintah pusat khususnya Kementerian PU dapat menggunakan aspal Buton dalam pendistribusian pembangunan di seluruh Indonesia.
Pada 2017 telah dilakukan replikasi perdana teknologi butur seal dan CPHMA untuk jalan dengan lalu lintas rendah hingga sedang di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan teknologi Asputon kepada pemerintah daerah dan penyedia jasa tingkat provinsi, kabupaten, dan desa. Kementerian PUPR terus mendukung penggunaan Asputon pada pekerjaan preservasi dan pembangunan jalan di Indonesia. Pada 2018 lalu, penggunaan Asputon dilakukan pada jalan sepanjang 709 km yang tersebar pada ruas jalan di berbagai provinsi, di mana jumlah Asputon yang dibutuhkan hampir 59 ribu ton. Untuk meningkatkan penelitian dan pemanfaatan Asputon, Kementerian PUPR membentuk Lokalitbang Asputon yang berlokasi di Kabupaten Buton. Unit kerja ini bertugas melakukan penelitian dan pengembangan Asputon, serta melakukan pengujian dan sertifikasi produk dan teknologi Asputon, sehingga kedepannya Asputon menjadi produk unggulan dibandingkan dengan jenis aspal lainnya, dan Indonesia bisa jauh lebih berhemat.